Oke, sekarang giliran aku teman-teman. Kakak tutup mata. Dari itu nanti gak boleh diam. Itu sampai berapa? Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi sama aku dan adikku. Aku Kayla dan ini adikku Aidil. Nah, pada vlog kali ini aku sama adikku mau beli makanan dan minuman yang bungkusnya atau isinya warna biru buat buka puasa. Banyak banget. Nah, jadi teman-teman pasti penasaran kan? Aku sama Ajil tuh nanti kira-kira beli apa aja sih? Warna biru. Ya, warna biru lah deh. Masa warna ngasal sih, nanti nggak sesuai sama baju kita kan? Iya, ini bajunya pas banget warna biru dan kembaran aku sama Aidil. Tulisannya sama dan Nah, yaudah sih, gak usah lama-lama. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Dan apa deh? Dan loncengnya. Nyalakan loncengnya. Oke, dadah, check it out. Teman-teman, sekarang aku sama adekku lagi berburu makanan yang makanan dan minuman yang bungkusnya atau isinya warna biru nih di salah satu supermarket nih teman-teman. Teman-teman penasaran kan nanti kira-kira itu aku beli apa aja ya sama adek aku? Dan juga aku dapat challenge ini itu dari mama. Kata mama suruh cari makanan dan minuman yang bungkusnya atau dalamnya warna biru. Tapi nih teman-teman, budgetnya gak boleh lebih dari 100.000. Aku di sini tuh beli banyak banget ciki teman-teman. Karena biasanya di rumah itu aku tuh gak boleh makan ciki terlalu banyak sama mama aku teman-teman. Jadi pas di sini ada banyak ciki yang warna biru, mataku kayak langsung berbinar-binar gitu teman-teman. Apalagi lagi puasa, kalap teman-teman. Teman-teman, ya udah ikutin terus ya video aku dan pastinya jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Nah teman-teman, sekarang saatnya kita hitung nih
seberapa total aku sama Aidil belanja tadi nih. Aduh, semoga aja ya gak lebih dari 100.000 teman-teman. Aku beli banyak banget nih. Tapi kebanyakan tuh yang asin-asin teman-teman, ciki-ciki gitu. Paling yang manis itu cuman beberapa doang. Aduh, aku deg-degan. Soalnya gak boleh lebih dari 100.000. Itu aja tadi Aidil tuh udah ngambil banyak banget. Dan banyak yang aku balik-balikin teman-teman. Mumpung dia gak lihat karena aku balik-balikin. Soalnya nanti kalau misalnya gak aku balik-balikin, pasti lebih teman-teman. Apalagi ya, Aidil itu tuh gak bisa ditahan teman-teman. Kemarin aja disuruh warna biru, dia malah mau beli mainan teman-teman. Aduh, kita lihat berapa ini. Tidak lagi dihitung teman-teman. Aduh, aku deg-degan. Semoga aja gak lebih dari 100.000. Wow, hasilnya 97.000 teman-teman. Wah, 97.500. Yeay, kita sudah sampai rumah teman-teman. Aku udah gak sabar banget sama adikku buat buka sama makanan ini. Yeay, yang warna biru jangan sampai lupa. Nah, ini dia hasil belanja kita tadi. Nah, ini dia nih teman-teman. Tapi di sini kebanyakan ciki ya. Soalnya tadi Aidil tuh kebanyakan ngambil ciki mulu dia. Karena aku suka ciki dan manis. Karena di rumah tuh kayak jarang makan ciki gitu kan. Terus pas suruh beli warna biru banyak ciki. Wah, ada kupu-kupu nih, guys. Ini ada macam-macam ya, teman-teman. Dan aku di sini buat minumannya aku beli yang ini. Tuh, yang ini sama yang itu. Ini. Dan aku itu kalau Aidil tuh jagoan susu. Jagoan susu. Jadi dia beli dua susu sekaligus, yang rasa coklat sama yang full cream ya, Dek. Dan di sini ini adalah salah satu favorit aku banget, teman-teman. Aku senang banget karena kata mama tuh yang biru itu boleh bungkus atau isinya. Nah, kebetulan banget Oreo ini itu bungkusnya warna biru. Tapi, itu rasa tapi ininya itu merah. Gak apa lah. Ini rasa red velvet favorit aku. Kalau favorit tadi yang mana? Coklat. Coklat sama vanilla. Enggak, yang di sini, yang di sini. Favorit dedek itu. Nah, ini dia teman-teman favorit Aidil. Nah, tadi kakak. Ini tuh kayak salah satu menu wajib kalau misalnya kita berbuka puasa, apalagi Aidil. Ini bisa melancarkan pencernaan. Tapi jangan terlalu banyak. Ya, Aidil tuh suka banyak-banyak. Nah, yaudah ya teman-teman, kita buka satu satu. Yang mana dulu ya? Ya, kita ini dulu ya, ke mana? Ya, diacak dulu ya. Kamu dulu, kakak yang acak. Kalau ngintip, awas ya. Sentil ya. Ayo. Belum, tunggu. Udah. Ini dia nih, ini Lay's rasa salmon teriyaki. Nah, ini ukurannya aku juga. Buka ya. Ya. Lebay, ayo lebay. Awas. Enak. Wah, di belakangnya ada. Ini itu Lay's rasa salmon teriyaki. Aku tuh sama kakak itu suka banget itu. Enak. Yang paling aku suka itu ini. Tapi tadi dapetnya ini ada. Tapi kalau gitu kita next yuk, masih banyak makanan. Oke, sekarang giliran aku teman-teman. Kakak tutup mata. Dari itu nanti gak boleh. Iya. Kita sampai berapa? Sampai 3. Oke. Satu udah 3. 1. 2. 2. 3. Mana sih? Dah. Ini aja nih.
di kabupaten ya. Kamu bisa kabur. Kamu jadi cepat. Ayo cepetan. Nah, ini masih banyak makanannya. Ih, ngantuk. Ayo, ayo, udah. Ayo, sekarang kakak ulang lagi. Ayo, jendai lagi ya. Ayo, 1, 2, 3. Nah, ini dia nih. Bagus banget. Ini favorit aku. Ini Oreo rasa red velvet. Yuk, kita buka deh. Aku gak suka yang nyokot, tanya yakin. Nanti kalau sekarang aja. Nah. Tuh, dia teman-teman. Jadi aku nyebutnya ini tuh kayak Oreo Supreme gitu lah teman-teman. Tapi rasanya beda. Oreo Supreme dari Indonesia. Namanya juga Indonesia. Ini favorit aku banget, tuh rasa red velvet Oreo. Kalau aku lebih juga yang ada kayak mubanya. Mau gak? Tuh yang terus semua mah, aku nggak suka teman-teman. Ada next ya, ya. Tutup matanya. Oh, ganti paus. Aduh, datang si popcorn. Kayak popcorn tapi beda. Enak banget, rasa jagung ada ibu. Aku lebih suka jagung. Jagung lupa. Poppy pop. Apa aku tanya aku. Ayo lah, gak mau tutup kata. Kita tinggal pilih mau buka yang mana. Yang ini aja. Kakak, ada udah. Ada cara mana-mana. Kakak pengen yang ini. Ini sebenarnya aku pertama kali coba nih teman-teman tuh. Udah pernah nyoba yang kayak gitu-gituan, tapi yang fresh. Ini susu deh. Ini rasa leci teman-teman. Aku belum pernah cobain. Susah teman-teman. Ini susah. Leci teman-teman. Cobain ya. Kamu dari tadi cium apa deh? Gimana kalau susu aja? Abis susu ini dan abis susu. Abis ini. Jangan lupa bilang bismillah. Enak teman-teman. Lecinya manis. Ya aku pertama kali nyoba, sebelumnya belum pernah nyoba. Enak. Ini enggak itu enggak apa tuh enggak dingin. Aku lebih suka dingin. Enggak apa-apa. Wah dek, masih banyak banget nih dek makanannya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama minumannya. Kayaknya kita enggak harus buka sekarang deh, Dek. Soalnya nanti kita mau enggak sahur. Kita mau enggak makan nasi. Nanti mah kita dimarahin papa, Dek. Jadi teman-teman, kalau gitu teman-teman tulis aja ya di kolom komentar. Warna apa lagi nih yang mau aku jadiin konten. Teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku. Dan jangan lupa apa, Dek? Like, komen, share video kita ke semua orang. Dan jangan lupa Masalah.